push. Ya sih, dari kita tahu. Dari sini ke mana sini? And look. Kalau perkembangan selain daripada badan yang berkembang, I'm doing fine, alhamdulillah. Baby pun alhamdulillah, every time follow up, check up, sihat. Dan sekarang ni tinggal tunggu masa je lagi, sikit je lagi dah nak keluar. Jadi minta doa semua. Dalam rasa excited, tak sabar, tapi adalah juga rasa takut tu sebab first time parent kan. First time nak jadi mak dan ayah. Lepas tu rasa takut pun, ya. Yeah. Rasa nervous pun, ya yeah juga. Tapi preparation tu, kita orang dah settle barang baby, dah fix hospital mana yang nak bersalin, dah tahu confirm family dia mana, berpantang di mana. Yang rasa benda-benda ni yang paling penting dulu sekarang ni kan. And then nak kena mental and physically prepared lah kot. Nak kena tidur cukup. Kan ni nak bantai tidur cukup-cukup. Okay, Yana, kita tak expect lah bersalin normal atau bersalin tu. Apa yang Yana mengharapkan dalam proses bersalin tu? As paling penting for me adalah selamat. Okay, dan kita orang memang nak natural birth. Semoga diizinkan untuk melahirkan secara normal. Tapi yelah, macam kakak cakap, kalau ada emergency ke apa ke, kita kena accept dan terbuka hati dan terima keadaan tu lah. Tapi yang ada doa banyak-banyak lah supaya dapat natural birth dan selamat dan dipermudah segala urusan. Amin. Tapi Yana tak naik badan je, tak naik. Naik. Tapi tak nampak sangat. So berat sekarang berapa? Yana naik 10 kilo daripada berat asal Yana sebelum kahwin. So sekarang ni 8 bulan mengandung. Berat Yana dah 60 lebih. Tak ingat dah 60 berapa. Last check up was 65, 64 macam tu. Banyak lah tu. Boy or girl? Ah, itu pun rahsia. Rahsia. Sebab Yana insyaAllah akan buat gender reveal juga. Dia bukannya untuk kita belagak ke, membangga-banggakan ke apa ke, tidak. Dia sekadar nak meraikan bersama dengan keluarga, untuk family bonding dan juga untuk meraikan additional new family member dalam family kan. So lebih kepada meraikan bersama-sama. Okay Anna, thank you. Bye, thank you. Terima kasih kak.